Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sesmenko, Kepala Lantas, Jendara, Biro Jasa Marga, Jasa Raharja, dan juga perwakilan dari BPBD dan kami berdiskusi tadi adalah upaya untuk melakukan simulasi daripada kegiatan-kegiatan ini. Rekan-rekan media yang saya cintai, kita tahu bahwa jumlah yang akan mudik adalah 85 juta dan itu naik 40% dibandingkan tahun 2019. Nah, oleh karenanya rapat pada hari kemarin dengan Bapak Presiden menugaskan pada kami secara serius menangani ini dengan suatu rekomendasi-rekomendasi yang terukur dengan asumsi-asumsi bahkan ekstrim, sehingga ada suatu proses pengambilan keputusan yang baik dari Lantas dengan Presiden pada hari Senin atau Selasa. Dari apa yang kami diskusikan, ada beberapa hal. Satu, memang kita akui bahwa Cipali atau dari Jakarta menuju Semarang adalah daerah yang paling kritikal yang kita harus lakukan upaya rekayasa lalu lintas. Daerah yang lain adalah Merak Bahoy. Yang lain memang ada yang harus diperhatikan, tapi daerah ini harus kita lakukan upaya rekayasa yang baik. Dan dari apa yang kita bahas tadi, pertama kali sudah disampaikan bahwa kita akan ada tiga macam rekayasa. Satu itu kontraflow, yang kedua one way, dan